Oke guys, Bang Sugeng bakalan kasih tahu gimana caranya top up diamond di Lapak Kuda yang tentunya bakalan murah, aman, dan terpercaya. Soal ini Bang Sugeng akan membuktikan kecepatan top up di Lapak Kuda ya. Nah, di sini kita kasih lihat, kita kasih unjuk untuk diamond Bang Sugeng. Sekarang sisa 16, kita langsung mau top up di lapakkuda.com ya. Langsung kunjungi saja website lapakkuda.com guys. Nah, nanti layarnya akan seperti ini, lapakkuda.com. Nanti langsung pilih saja menu Diamond Force. Nah, nanti akan keluar menu seperti ini guys. Langsung diisi aja nominal yang akan di top up. Bang Sugeng mau coba top up 568 diamond ya. Nah, langsung isi data ID-nya ada di sebelah kanan ya guys ya. Metode pembayarannya Bang Sugeng pilih QRIS. Langsung konfirmasi pesanan ada di bawah ya guys ya, tombol konfirmasi pesanannya. Kita langsung beli aja sekarang, nanti akan muncul kode QRIS-nya guys. Nah, ini dia untuk layar kode QRIS-nya, langsung di scan aja. Lagi diproses. Sukses ya, langsung guys. Ketika sukses, langsung masuk. Disinilah kecepatan top up diamond di Lapak Kuda. Murah, aman, cepat, dan terpercaya. Ayolah, bikin romantis lah. Bikin romantis lah kawan. Aduh, gak romantis kan. Kalau begini. I will slay them all. I was made for destruction. Coba keluar popol ya. Try me. I am your doom. The wind uplifts me. I lived in a fantasy land, they call it fiction. But I was gonna be big one day, playing shows on the road to a sold out stage. Nobody really cared. Blood is the price they pay. Where I go, where I go, the day follows. Gak ada yang betot kan? We will survive. Kita perubahan kedua paksa nyari Hirokos 3 bintang 2 2 biji ya. Minimal ya bintang 2 2 biji. Biar nanti berubah jadi Hirokos 4. Ya kan? Berarti apa yang mesti kita lakukan, Bang? Di sini menjual semua harta kita, guys, untuk mendapatkan income yang baik, ya. Seperti itu mungkin cara. Ya, untuk sementara kayak gini dulu, nanti kita aktifin 3 LE sekalian. Kayak Ella menangis bang melihat ini. Luno kerja kerasnya, punggung aman noh. Buat tekan-tekan urat noh, jadi tulang punggung loh. Dapat mage, dapat weapon master, dapat ini. Kita ambilnya apa guys? Lunok mage. Percaya kalian dengan lunok mage guys? Gue sih enggak ya. Another word for compromise. Gak tau kenapa failure. Gitu. Kayak nggak percaya aja. WM aja nggak sih? Weapon master guys? Enggak ya? Boleh lah. Aing nuhun 10 membershipnya. Waduh, ini guys. Hadiah dari gua melakukan dosa besar nih.
Ada pusat-pusatnya ya Paman Aing ya. 10 loh membershipnya. Ini enggak dulu, sorry. Kita ambil ini. Ini ini. Uranus, let us commence. GG Bang Aing, iya, saya thank you tuh ke Mamang Aing. Our victories will be limitless. Once the stars will punish you. Kita jadiin romantis enggak sih, guys? Enggak ya. Nanti kita jadiin romantis, guys. Abah. Waduh, sama bang, itemnya bang. Oh, bang, itemnya maksudnya. Bang, udah bang. Ampun bang. Harus irit-irit ya duitnya ya guys ya. Di sini kayaknya nggak naik level lagi. Nah, naik level tetap setelah grip eh. Those who do not rest shall reign. Eh. Bisa sih buang ini. I was made for this. Do you want to get rest, Kigami? Nah, tip. Hirokos 3, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, kebanyakan sih. Ini kita mungkin bisa jual. Oke, sudah nyala maginya guys. Buat penghapusan dosa paman. Penghapusan dosa di MC ya. Jangan salah paham ya. Gokil dapat membership, barusan dapat email. Mantap, Indra. Itu tadi paman Aing yang ngasih. Kayaknya di sini naik deh. Biar chance keluar hero kos 3 nya makin gede di round ini ya. Nah, kita ambil lagi. Rock Shield ada di pertama dan dia nggak bakal muncul lagi sih. Jadi kita ambil aja ya. Kita ambil aja bang, ambil. Kalau bisa ambil, ambil. Kalau nggak bisa ya udah aja. Kalau bisa mah ambil aja. Karena nanti di apa? Di yang kedua itu, di yang sana tuh kita nggak akan dapet. Srot. Villain Blade, si Hubert lah ya. Blade in the holy land. Hero kos 3 semua nih gue liat-liat. Na. Aduh, ada bapak ini lagi. Kita buang dulu deh. Ini nggak perlu dibeli, nggak perlu. Ini oke dibeli. Cuma ini gue nggak yakin dia bintang 2. Takutnya dimakan guys. Duit kita cuma 20 gitu kan, mau nyari hero kos 3. 3 biji. Kalau bisa. Odetnya boleh lah, odetnya. Oh,
Misi menemukan pola Pale 2 terbaru ya guys ya. Ini misinya nih. Tapi beli aja gak sih? Tapi 10 gold keluar. Aku tuh bukan jebakan gitu. 1 2 2 Nothing escapes my vision. Mana lagi yang perlu dijual? Death is the least of my worry. I am the chosen. Udah fasen kayak gitu ya. The best comes there are hundreds of monsters living in my umbrella. Ini semua karena jebakan dari itu, Masha. Jebakan dari Masha ini, fix. Kalau Masha nggak nongol tadi itu, kita mungkin lebih cepat tuh. Terjebak ya saya. Nah. Ini mau dibikin romantisnya gimana nih kalau kayak gini nih? Ini gitu. Ini. Elementalis nggak perlu hidup. Berarti sudah saatnya kita membuang 1 2. Kenapa bang kita buang? Karena kita bakalan fokus nyari hero bintang 3 nya di salah satu hero pos 4 yang kita punya. Nggak ada yang kembar, tapi oke. Tapi ini masih oke. Hero pos 4 kita udah punya 3 biji dan dia sudah bintang 2. 8 round lagi kita harus tanggung jawab di sini. Pasti bintang 3 nih salah satu hero pos 4 kita. Gimana caranya? Gak tahu. Hai guys, Pak RT. Hai. There are hundreds of monsters living in my umbrella. Kita harus hemat lagi ya. Ini abaikan guys, abaikan. Hero-hero yang mahal selain ini yang keluar yang tidak berikatan kombonya dengan yang hyper yang kita bakalan pakai itu abaikan. Karena ini akan menjadi jebakan guys ya. Ini tutor Vale 2 nih. Bukan tutor Vale 2 ya, gua aja masih nyari. Masih nyari paman. Kita buang ingkar. B
Boleh juga nih. Tadi gua nomor 7 pakai Vale 2, lama banget cooldownnya, Bang. Ih, jangan pakai Rokok 1 lagi, guys. Tadi ada Vale 2 sebelumnya kita pakai, itu kita berarti di bintang 3 Hero Cost 4, 3 biji. Game-nya udah kelar duluan. Udah cepet tuh. Nah, ini kita bakal nyari Hero Legend ya. Ada satu lah ini mah keluar Hero Legend. Laga Nindo Brother Shimatta. Ini kita ambil, ini kita ambil, ini nggak usah. Spectre Shadow, oke. Teach budget kalau di round ini kita jangan ambil, guys. Kalau pakai nyarinya hero cost segini ya, ini jebakan, jebakan banget. Alice Call sebenarnya boleh. Blazing Bat kita coba ganti. Oke, kita masukin ini dulu. Spectre Shadow sih sabi sih, guys. Walaupun dia kena nerf ya, tapi tetap sabi. Sabi, Bang. Sabi. Bisa. Glowing Wand cakep, Asclaw boleh. Kita kasih ke sini, kita kasih ke sini, ini kita kasih ke sini. Out of sheath, off the leash. Ini kita buang. Masukin WM? Enggak perlu. Jebakan itu, guys. Ini aja. Sama ini. Nanti. Naik level dulu, guys. Apa mending ini aja ya? Ini aja lah, Bang, Spectre Shadow lah. Oke. Biar ada dua ya, berubah jadi Hayabusa. Kenzo. Nah, ini abis ini kita naik level lagi ya. Kita bikin romantis, guys. Spectre Shadow untuk Mystic Bro sih enak, bisa nambah shadow, Bang. Makanya itu yang tadi dijadiin bahan pikiran. Nah, kita sudah mantap ya. Sudah mantap, Bang. Mantap. Mantap apa, Bang? Mantap betul. Oke, 3 round lagi kita punya tanggung jawab buat jadiin dia bintang 3. Kalau belum dapat bintang 3-nya, ya udah. Santai aja dulu, nggak perlu dipakai ya skillnya ya, guys ya. Karena 8 round itu panjang banget, guys. Ini 3 round aja kita mungkin bakalan ketemu mau-mau creep round ya. Yang pasti kita sudah di level 8. Sudah di level 8. Artinya apa, Bang? Artinya di situ bakalan gede lu ketemu Hayabusa, Zilong, sama Joy-nya. Itu artinya ya, guys ya. Nah, ini kan Zilong ada ini. Ini simpen aja, guys. Simpen aja ini. Ngeroll sekali boleh. Ini tuker ya. Tuker nih, yang ini tuker. Nah, yang kita simpen yang di sini. Biar apa, Bang? Biar orang yang nyari Zas itu nggak ketemu. Karena udah kita buang-buangin gitu ya. Emang iya, Bang? Teorinya gitu, Bang? Nggak. Enggak kayak gitu. Kayaknya lebih enak Alsus 3 sih, Bang. Alsus 3 langsung dia.
langsung jadi Hero Legend ya kan, bintang 2. Kalau kita kan belum tentu bisa jadi bintang 2 ya. Karena kita nyarinya langsung bintang 3 sih. Iya gak sih? Enggak ya? Teori tukar Zas. Enggak. Sebenarnya Zasnya gue jual juga gitu. Enggak usah ditukar-tukar ya, hero tidak berguna seperti itu, guys. Nah, ini kita ambil apa, Bang? BOD. Enggak, kita ambilnya Mino. Biar apa, Bang, Minonya diambil, Bang? Biar berkuasa. Nah, buat dijual. Pahami ya, guys ya. Pahami. Blood is the price they pay. Do you want to be my Freda? Follow me. Nah, ada Hayabusa. Ini efek dari apa, Bang? Efek dari tadi, Bang, yang gua jual Mino, bukan efek gua ngeroll. Kalau gua enggak ngeroll ya enggak dapat Haya lah. Aneh kalian. Mode jangkrik ya, Bang. Iya, jangkrik ya. 10 tahun ke depan. Di sini dirubah, Bang? Enggak. Di sini enggak kita rubah. Di sini kita tetap cari hero-nya dulu, cuy. Karena kalau ngerubah di sini 8 round lu ketemu Lord, coy. Lama eh. Ini sih gue di round ini lah. Idealnya gue di round ini nih udah bintang 3, 3 biji. Idealnya. Mas Rubio pakai ele. Ini sih nggak bisa mati sih. Kita butuh purify nggak sih? Mas, ampun lah, Mas. Jangan galak-galak lah, Mas. Nah, ini kita pahami ya, deh ya. Kalau melihat Gatot seperti itu, kita harus siapin Quartermaster, ambil Purify, lalu kita jual lagi. Dibolehkan ya itu. Offset dulu. Pahami ya, pahami. Kalau di ronde ini kita dapat Zilong bintang 3, gimana nih, Bang? Ya. Ya, dirubah. Kalau sudah dapat bintang 3 ya. Buku harus disiapin, guys. Buku minimal 2. Itu paling minimal ya. Nah, Zilong sudah bintang 3. Kaya juga bintang 2 ya. Pahami ya. Bukan bintang 3. Apakah kita rubah, Bang? Aduh. Nanti deh. Nanti gak sih? Gua dulu deh. I came to lay the evil bear. Shimatta. There are honey
Pahami ya, Dek ya, pahami. Berkah kesabaran itu adalah kemenangan. Nah, pahami ya. Nah, saatnya apa guys? Saatnya bilang apa guys? Nah, kan? Apa gua bilang? Buku itu wajib 2 biji. Ingat ya guys ya. Buku itu wajib 2 biji. Biar apa bang? Biar kalau dapat gourd sama dapat gatop itu punya buku, bisa langsung ulti. Kayak gitu. Pahami ya deh ya. Pahami cara main Vale 2 terbaru. Pahami. Nah, gua enggak punya Gatot bintang 2, gua enggak punya. Ausus 3 pasti punya. Gatot bintang 2 pasti punya. Punya berapa biji, Mas? Gatot bintang 2-nya. Oh, 2 biji. Enggak punya gua. Pahami ya, Dek. Saatnya kita aktifin elementalis. Bang, auroranya itemnya fisikal boleh bang? Boleh. Untuk saat ini aurora tidak melakukan dosa besar. Itemnya fisikal nggak apa-apa. Nggak harus magical kok dia. Mungkin ini auroranya lagi ngetrol ya. Tapi di sini ngetrol Gourd bintang 3 sama Gatot bintang 3 sih udah nggak jadi masalah guys. Teman-temannya udah mythical glory lah. Dia anak epic sendiri nggak apa-apa. Nah, pahami ya deh ya. Nah. Susah lawan sepupunya Gourd. Perlu nyalain WM nggak sih bang? Karena kita nggak punya konsentrat. Kita jangan ini ya, jangan apa? Jangan apa sih namanya guys? Jangan apa sih namanya? Jangan tak kabur ya. Bolehnya tak lari. Kalau tak kabur nggak boleh. Boleh kita nyalain WM sambil nyari siapa namanya? Siapa namanya? Valentine. Boleh. Paman ngalah sekali, boleh. Mas Rubio minta seperti itu, boleh. Kalah sekali. Boleh. Kalah sekali cena. Pakai Gatot nggak nih? Pakai nggak apa-apa kali ya. Pakai nggak apa-apa lah. Ini kita udah nggak pakai Gourd nih. Usaha. Tapi harus usaha. Mas Rubio harus usaha. Kita tidak memanjakan viewer di sini, ya. Kita tidak mau memanjakan. Karena kalau dimanjakan khawatir gitu kan, menjadi pribadi yang tidak baik. Gitu. Kalau dimanjakan terlalu gimana gitu, dosa besar nanti. Coba nih Mas Rubio. Kita kasih Gatot ya. Gatot aja ini mah, bukan Gourd. Nah. Nah itu bayangan doang. Aman mas. Harus usaha mas. Nah. Udah mas ya. Kurang. Makasih Pak RT. Nah jadi pribadi yang baik kan.
Nah, itu bintang 3 kan? Oke. Where to next? A greater cause. Jadi panik gua. Masalahnya gua tele, boy. Kok jadi panik saya ya? The scales are not in your favor. Bear the weight of the cosmos. I'm in charge here. Demons, I'll cleanse the ring. Nah, pahami ya deh ya, cara bermain Vale 3. Apa sih kok mas, jadi kalah mas, saya mas? River Sweet gak sih ini guys, namanya? Good to see you, Rafaela. Even time yields. Meledak tuh bang, meledak. Dua round lagi kita bisa rubah ya, tapi rubah siapa guys? Pat mage bang, pat mage. Kena cek, eh tadi. Kok sakit banget ya? Mas, sakit banget mas. Sumpah itu. Sakit banget gatotnya. Gatotnya berkarir ya di sini. Pahami ya deh, eh. Pahami. Never ever try to fool me. Who dare stand against me? Even time. Ini poin gua menangnya gimana nih mas? Mas lu gak mau lepas gurt mas? Glowingnya digatot bang, glowingnya digatot boleh. Magic kristalnya abis ini kita kasih ke siapa namanya guys? Ke Gord mungkin ya. Magic kristalnya kasih ke Gord bang. Ya boleh. Boleh. Ini mau ketemu Lord kedua bukan sih guys? Where I go, the dawn follows. The dawn follow. Oh my ancestors. I'm
in charge here. Gatot kecil ya. Buku. Berarti kita punya banyak buku ya guys ya. Magic kristalnya kasih ke Gore. Taruh gini. Coba. Ini mah dicoba aja. Wajar buruk bayangan gue langsung tarap guys. Mas, ampun mas. Udah mas. Mas, digetok. Hasilnya apa bang? Kalah lagi. Ya. Teori pur sampai jurang bang. Nah ini ya guys ya. Bahwa yang instan-instan itu tidak baik guys. Mas Rubio itu melakukan dengan pengorbanan. Berkorban darah, berkorban nanah, alhasil mendapatkan sesuatu yang lebih manis. Nggak salah. Tapi ini gue ngasih pembelajaran ke kalian. Kalau misalkan dapat yang instan, belum tentu hasilnya itu sesuai dengan yang kalian harapkan gitu. Jadi hati-hati ya dengan hasil yang instan. Ini buat kalian guys, pembelajaran. Pembelajaran, pahami ya dek. Pahami. Nanti mungkin kita akan menang. Nanti ya guys ya. Nanti.